Salam sejahtera Malaysia, info hari ini. Tak mahu bermusuh dengan Hidayah Ali Putih sedia untuk bersemuka. Sudah 2 tahun berlalu kemelut antara pelawak Ali Putih dengan balu kepada Allahyarham Abam, iaitu Nur Hidayah Muhammad Ali, masih hangat diperkatakan lagi. Memetik O Bulan, Ali berkata dia bersedia untuk bersemuka dengan Hidayah untuk menyelesaikan segala kemelut yang berlaku. Ali berkata lagi dia tidak mahu jika ada pihak yang sengaja mahu menjadikan kisah mereka menjadi tontonan umum. Saya bersedia untuk bersemuka dengannya dan menyelesaikan semuanya secara baik. Sebelum ini sebuah stesen televisyen yang mahu temukan kami, tapi bagi saya jika mahu berdamai tidak perlulah diberitahu kepada khalayak. Tidak perlu dihebahkan atau diviralkan. Dalam pada itu, Ali berkata dia sedia membantu Hidayah untuk menyelesaikan hal berkaitan tuntutan faraid. Emak dah meninggal dunia, hanya tinggal ayah sahaja. Datanglah jumpa kami, dia perlukan tanda tangan dari ayah. Tuntutan faraid itu bukan kerja solo. Kalau dia datang, kenapa saya nak bertekak, katanya. Februari lalu, balu kepada Allahyarham Abang Boce, Nur Hidayah Muhammad Ali, menang kes saman fitnah dan Ali Putih diminta untuk membayar ganti rugi RM60.000 kepada kakak iparnya. Sekian info hari ini. Terima kasih.